antara nikmat syurga tuan-tuan dan puan-puan. Apabila sesungguhnya tuan-tuan dan puan-puan, setelah Allah menciptakan syurga Adenin, Allah pun panggil malaikat Jibril. Malaikat Jibril pun datang kepada Allah Subhanahu Taala, maka Allah berkatalah kepada malaikat Jibril. Allah kata apa tuan-tuan dan puan-puan? Jadi Allah kata pergilah engkau. Allah kata pergilah engkau wahai Jibril untuk lihat apa-apa yang telah aku ciptakan untuk para hamba-Ku, para kekasih-Ku, para wali-Ku. Jadi malaikat Jibril pun pergilah mengelilingi syurga Adenin. Tapi apa yang malaikat Jibril jumpa dalam tempat? Jumpa ada seorang bidadari yang sangat cantik keluar dari istana, datang mendekatinya sambil tersenyum simpul kepadanya. Tetera mumpuan. Jadi tetera mumpuan, disebabkan bidadari tersebut datang dan senyum kepada malaikat Jibril, maka serta merta syurga itu menjadi terang benda, terang benderang. Sebab apa? Sebab pengaruh sinar cahaya daripada dua gigi, daripada dua gigi serinya itu, terang puan. Dan apabila nampak sahaja bila cahaya itu bersinar, maka apa berlaku? Malaikat Jibril pun terus sujud. Malaikat Jibril terus sujud sebab disangkakan sinar itu adalah cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bidadari pun kata kepada malaikat Jibril, "Hai Jibril, malaikat kepercayaan Allah, angkatlah kepalamu." Okey. Jibril pun mengangkat kepala dan memandang bidadari. Dia pun sangat kagum, terus kata, "Maha suci Allah Subhanallah yang telah menciptakan engkau wahai bidadari." Jadi bidadari tersebut tanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, malaikat kepercayaan Allah, untuk apakah, untuk siapakah aku ini diciptakan?" Malaikat Jibril pun tanya balik, "Untuk siapakah engkau diciptakan?" Maka bidadari pun sebut, dia jawab, "Aku diciptakan untuk siapa tuan-tuan dan puan-puan? Untuk orang yang mengutamakan keredaan Allah daripada hawa nafsunya." Tuan-tuan dan puan-puan, bidadari yang sangat cantik untuk siapa? Untuk tuan-tuan dan puan-puan, Allah ciptakan untuk orang yang mengutamakan keredaan Allah daripada hawa nafsunya, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itulah antara nikmat syurga. Tuan-tuan dan puan-puan, itulah kampung halaman kita yang kekal abadi.